Hello Earth, welcome back with me and nggak ada mobilnya, adanya Delica, tapi and we are there. Oke guys, jadi kemarin gue baru aja lihat iklan, jadi kakak gue mau banget bilang suruh beliin, gue suruh pesenin kata inden, jadi males deh. Jadi ini gue udah siapin duitnya nih di tas, kita mau inden mobil. Nah gue mau ngetes nih, gue pakai sendal capit, celana kotor, baju bolong, pokoknya gue mau lusuh jalan kaki ke Toyota, diterima nggak masuk, kita cek. Oke. Oke. Oke, yuk. Oke guys, udah nyampe ke Toyotanya. Tuh mobilnya kelihatan di dalam warna merah. Namanya gue bingung, Toyota Raisa katanya namanya. Cobain deh ya, pokoknya ada sales bokap gue ya dari dulu di Toyota. Namanya Pak Didi nih, kita cari. Nice. Orangnya sih rambutnya gondrong. Rambutnya gondrong alias botak. Pak Didinya ada nggak ya, Mas Didi? Ya. Didi. Pak Didi. Nah, tadi udah janjian sih. Pak Didi. Pak Didi, kok Mas Didi? Oh, itu udah lu. Pak Didi. Halo. Sambil di... Vlog ya? Aduh. Aduh. Mau dipromoin nggak? Nanti kalau beli Toyota ke Komasnya. Oke okay guys, jadi ini mobil ya, Toyota Raize Turbo, ini yang 1000cc, ini yang tipe GR ya, jadi ini udah full speknya, cuman belum ada Toyota, ya itulah namanya, lupa gue, TTF, TTS tuh. Ini jadi mobil 1000cc, tapi dibikin konsepnya kayak apa ya, HR-V gitu kali ya, HR-V terus dia udah turbo, nih gue liatin turbo ini. Ini kalau kalian lihat engine bay, kemarin gue udah lihat sih. Ini kecil banget. Imut-imut mesinnya. Ini 3 silinder, 16 valve. Jadi ini udah turbo. Ini turbonya nih kalau kalian lihat, internal wastegate. Terus ini pipanya masih plastik ya. Kayaknya kalau kita ganti stainless, terus dipasangin blow off, lucu kali. Ntar ada suaranya mobilnya kecil gitu, tapi... Iya. Gitu. Lucu sih. Nah, yang gue suka lagi di mobil, Toyota tuh nggak pernah pelit sama yang namanya spek. Jadi ini udah lengkap banget. Pertama lampu udah LED, udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 titik. Terus udah ada DRL-nya juga. Udah ada DRL lagi di bawah, ada fog lamp. Ini nggak ada lampu lagi. Dan ini si grill-nya udah gede banget, ramai di depan. Untuk masuk ke intercooler. Ini udah ada intercooler ya, tapi kecil sih. Mungkin kita gedein. Ini kita potong, intercooler kita tongolin, lucu kali ya. Terus ini body kitnya udah GR juga. Dan ini yang Tuton, jadi Tuton tuh versi paling mahal ya si Toyota Raize ini. Ada add-on juga size cut belakang, samping, sama belakang. Kalau pintu sih belum nutupnya otomatis, cuma lampu lagi-lagi udah LED. Udah gak kelihatan bohlam biasa ya di sini ya. Kecuali di lampu sennya ini masih bohlam biasa, sama lampu mundur. Udah ada kamera belakang dan udah ada mata kucing lagi, dan ini udah pakai add-on belakang, ada diffusernya juga, udah GR. Nah ini yang gue bilang tadi, Tuton. Ini Tuton ya, kalau yang Tuton itu atasnya hitam, bawahnya warna bodinya, jadi ada warna merah, warna biru, warna kuning, silver sama putih. Kalau hitam ya nggak bisa Tuton, soalnya ini hitam, jadi hitam nggak ada warna Tuton, dia beda 3 jutaan gitu. Oke, terus untuk, sorry, sebelum gue masuk, ini kaki-kaki. Ini velg pakai ring 17. Bannya pakai 205, 50, 17. Jadi ini naikin 18 masih oke. Tapi PCD-nya 4, jadi mungkin
rada PR cari pelek 18 nih. Tapi oke lah. Terus, untuk interior, gila ini gue suka banget sih. Oke, interior pertama udah engine start stop. Ini udah TV-nya udah kayak iPad nih sini. AC-nya juga udah digital. Terus triptoniknya bisa di sini, di shift knob atau di setir. Gitu. Dan setirnya nih udah ada pencetan-pencetan buat ke head unit. Head unit segala macem. Nah, terus ini si handbrake-nya udah ke depan diri. Iya. Terus udah si handbrake-nya ini juga masih manual. Jadi kesan sportinya tuh masih dapat gitu. Lu mau mainan slalom dikit-dikit kalau mobil udah dicaperin, enak banget. Terus ininya juga udah retract ya, spionnya udah bisa auto, udah bisa satu-satu, maksudnya mau manual pas lagi mesin nyala atau mati, atau pas lagi dimatiin mesinnya dikunci langsung lipet. Ini juga nih, lubang kisi AC ini keren banget kata gua. Jok udah semi kulit, kayak semi kulit sini. Kulit asli ya. Tapi tengahnya lu masih fabric. Terus minusnya nih belum empuk-empuk aja sih. Cuman buat finishnya oke lah, oke. Untuk harga segini sih cengli banget. Apalagi setirnya nih udah bisa disetting ya. Udah bisa naik turun, tapi belum bisa maju mundur. Oke. Jadi mungkin langsung kita bayarin aja, gue udah bawa cashnya. Sombong amat. Kita langsung DP-in, katanya si inden, kita cek sekarang indennya berapa lama dan katanya sih uang jadinya buat antri itu cukup 5 juta aja, guys. Jadi ya mungkin review riding experience-nya nanti 2 bulan lagi setelah gue coba. Dan kalian langsung komennya di bawah, setuju nggak kita bikin body kit buat di mobil, guys. Oke, okay? See you. Oke okay guys, jadi ini udah selesai. Gua tadi dapat ini doang nih. Kwitansinya, tanda pemesanan, gua pesan warna putih buat kakak gua. Dan tadi pakai nama gua sih tapi. Jadi ini speknya ya, gua jelasin lagi. Mesin itu 3 silinder inline 12 valve, sorry bukan 16. Terus daya maksimalnya itu 88 PS dan torsinya itu 11,5 kgm. Kok kayak gitu baca, gua gak ngerti deh bos. Terus ini CVT dan gua nggak dapet yang TTS guys, katanya ini tuh keluar yang TTS. Jadi TTS itu ada Toyota, mana tadi tulisannya, Ilham standar. Ih gila, speedometer keren banget. Speedometer keren banget guys. Gue belum lihat malah. Asal beli-beli aja. Bapak gue sih. Adaptif cruise control udah pakai ini. Jadi dia cruise controlnya udah adaptif sama depan ya. Terus nih TTS type, khusus TTS type itu jadi dia bisa ngerem kalau di depannya mobilnya ngerem juga. Temen harganya lumayan dan indennya lebih lama lagi, jadi gua nggak pesen. Terus ini harganya yang GR, yang jual GR itu yang kayak gini, GR Sport Type, dia bedanya ada di body kit sama di pelek, sama warnanya dia tuh tone-nya itu dia 251 juta guys, dan menurut gua itu harganya worth it banget dengan semua segala macam fitur-fitur yang ke Toyota kasihin, jadi mantep banget. Pokoknya segini dulu, nanti kita update lagi pas mobil udah datang. Gue lagi nungguin BMW gue juga nih, udah mau beres, kita update lagi nanti. Yang pasti plafonnya udah dipotong. Jadi mungkin today topic
begini dulu. Jangan lupa kita punya 7 Instagram link ada di sini. Jangan lupa juga subscribe guys, karena subscribe itu gratis dan bikin gue sama Alvin lebih semangat buat bikin video ke kalian. Ntar dulu, maaf. Oke, jadi thank you for watching. Mudah-mudahan kalian suka mobilnya. Pokoknya komennya aja di bawah kalau kita harus modifin tuh mobil juga. And be the best on earth. See you guys.